بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي زدني علما وارزقني فهما، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, apa khabar? Sihat semua? Alhamdulillah. Banyak lompong-lompong ni kan? Ha? Dah pergi holiday? Cepatnya pergi holiday. Belum Disember kan? Sekolah dah tutup. Kita kuliah, kita bukan sekolah. Oh, ikut cucu. Cucu holiday, kita pun holiday. Oh, gitu. Boleh pula ikut cucu. Tunggulah dulu Saza. Cuti-cutilah sama-sama. Tak sabar-sabar. Tak boleh lah eh. Okay. Dah sarapan dah hari ni? Makan apa? Ha? Makan roti je lah kat sini.
Lepas tu diet dia. Okey, hari ni muka surat berapa? 274. Sambungan kan hari tu kan? Okey, baik. Kita masih lagi bincang tentang Al-Alim. Al-Alim maksudnya yang maha mengetahui. Okey, jadi yang maha mengetahui di sini ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Pada minggu lepas kita dah bincangkan tentang maksud Al-Alim itu apa. Kemudian ada pembahagian-pembahagian Al-Alim dalam Al-Quranul Karim. Jadi ada satu, hari itu bincang satu, dua, tiga. Tiga kan pembahagian maksud tentang Al-Alim dalam Al-Quranul Karim. Pertama apa? Mencakupi segala sesuatu. Kemudian yang kedua, meliputi segala sesuatu. Dan yang ketiga ialah tersembunyi, sama ada terang maupun macam mana? Tersembunyi itu tersembunyi secara terang-terangan sama ada ghaib ataupun nyata. Okey. Itu tiga . Hari ini masuk nombor empat. Yang keempat di sini ialah pada ayat lainnya dijelaskan bahawa Allah Azza wa Jal mengetahui semua yang ada di langit dan di bumi. Jadi untuk ini sebenarnya ada banyak ayat Al-Quran ya berkaitan tentang pengetahuan Allah Subhanahu wa Taala yang ada di langit dan di bumi. Cuma di sini datangkan kepada kita dengan dua contoh sahajalah. Yang mana bagi saya harusnya Al-Hujurat ayat 16 tu datang terlebih dahulu, kemudian baru diikuti Al-Hujurat ayat 18. Ni terbalik kan tu? Harusnya yang Al-Hujurat ayat 16 dulu, kemudian baru datangkan ayat yang ke-18 lah. Sebab ceritanya berurutan daripada ayat 16 hingga ke ayat yang ke-18. Jadi kalau kita lihat pada surah Al-Hujurat ayat yang ke-16, aku punya handphone tu boleh matikan sekejap. Okey. Mengetahui yang di langit dan di bumi. Jadi kita ada surah Al-Hujurat. Ayat 16 hingga 18. Okey, kita nak baca surah Al-Hujurat ayat 16 hingga 18. Boleh kita tengok Quran. Dalam ayat ini, okay, dalam ayat yang ke-16, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang pengakuan ataupun tentang orang Arab orang Arab yang mana mereka menyebutkan tentang keimanan mereka kepada Allah. Jadi pada ayat yang ke-16 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman,
قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. Katakanlah kepada orang-orang Arab itu, wahai Muhammad, patutkah kamu hendak memberitahu kepada Allah tentang agama kamu dengan berkata kami telah beriman, padahal Allah mengetahui segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan Allah mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Seterusnya, jika kita lihat pada ayat yang berikutnya, يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Maksudnya, mereka menyangka dirinya berbudi kepadamu, wahai Muhammad, dengan sebab mereka telah masuk Islam, iaitu tidak melawan dan tidak menentang. Katakanlah kepada mereka, janganlah kamu mengira keislaman kamu itu sebagai budi kepada aku, bahkan kalaulah sah dakwaan kamu itu sekalipun, maka Allah jualah yang berhak membangkitkan budinya kepada kamu. Kerana dialah yang memimpin kamu kepada iman yang kamu dakwakan itu. Kalau betul kamu orang-orang yang benar pengakuan imannya. Kita ada seterusnya, Allah tutup tentang kisah ini pada ayat yang ke-18. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardi. Ini sebagaimana yang dapat, yang terdapat dalam kitab kita lah yang pertama tu kan. Surah Al-Hujurat ayat 18. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardi wallahu basirum bima ta'malu. Jadi pada ayat ini, okay, ayat 16 hingga 18. Ayat 16 ada juga Allah sebutkan tentang Allah itu maha mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Nak ceritakan tentang ketidakperluan orang Arab pada waktu itu untuk beritahu kepada Nabi bahawa mereka itulah orang yang telah masuk Islam. Atas tujuan apa nak beritahu kepada Nabi bahawa mereka itu telah masuk Islam? Dan kerana apa mereka sangka mereka ni dah sangat berbudilah kepada Nabi bila mereka ni masuk agama Islam. Sedangkan tidak begitu. Jadi Allah kata kalau mereka ni, saya rumuskan ketiga-tiga ayat ini. Kalau mereka ni tak cakap pun mereka beriman, Allah tahu dah apa yang ada pada hati mereka. Buktinya apa? Allah tahu yang ghaib yang ada di atas langit dan apa yang ada di bumi. Jadi ini buktinya. Jadi kalau Allah itu dia maha mengetahui apa yang ghaib yang ada dekat langit dan juga di bumi, apatah lagi yang apa yang ada pada hati kita. Tentang keimanan kita, ikhlas ke tidak, kita munafik ke tidak, kita ada buat perkara syirik ke tidak, semuanya Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui. Dengan bukti bahawa pengetahuan Allah itu tadi ada di atas langit dan juga di atas bumi. Allah tahu dekat langit ni ada apa. Kita kalau tengok langit, kita nampak apa? Awan je kan? Lagi apa nampak apa lagi? Bintang. Okay, lagi? Apa dia Kak Nisa? Matahari. Oh, lagi-lagi? Bulan, bintang, matahari, semualah itu je kita nampak kan. Maksudnya daripada zahirnya mata kasar kita, kita nampak itu. Tapi Allah maha mengetahui apa yang kita tak nampak. Daripada yang sekecil-kecil penciptaannya dekat atas langit ni lah. Sama juga di bumi. Kan di bumi ini ada pelbagai macam ciptaan Allah SWT. Daripada yang sekecil-kecilnya hinggalah kepada yang sebesar-besarnya. Kita cuma nampak apa yang zahir saja, tetapi Allah dia mengetahui apa yang paling kecil yang kita tak nampak. Ini dikatakan sebagai pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah ingatkan kepada kita kalau semua itu yang ghaib di langit, ghaib di bumi, aku tahu, apatah lagi tentang keislaman kamu yang ada dalam hati kamu. Jadi tak perlu untuk bilang, tak perlu untuk tahu, oh, aku diberiman kepada Muhammad atau Muhammad, engkau kena beruntung, engkau kena rasa begitu. Tak perlu cakap-cakap yang sedemikian. Ini pesanan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang Arab. Yang maksudnya yang hidup pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Arab Quraisy kan, sana kan ada ramai kan orang Arab kan, Arab di Madinah, Arab di Madian, ramai orang Arab yang berada di sekitar kepimpinan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka ni tak perlulah nak berbangga-bangga pada diri mereka hanya kerana mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik, itu ialah yang keempat. Seterusnya kita lihat di sini ada pembahagian yang kelima.
Yang kelima ialah, dan di dalam ayat-ayat berikut, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa hanya Dialah yang mengetahui kunci-kunci alam ghaib yang dia tidak yang ia tidak diketahui oleh siapapun selainnya. Okay, so kita ada yang nombor lima di sini tentang ilmu ghaib. Allah Maha mengetahui ilmu ghaib dan Allah yang memegang kunci. Untuk hal-hal yang ghaib. Jadi kita tak tahu tau perkara-perkara ghaib ni. Ia di luar pengetahuan kita sebagai hamba Allah. Yang kita tahu cuma apa yang kita nampak. Yang kita tahu berdasarkan apa yang ada dalam dalil Al-Quran dan hadis Nabi SAW berkaitan ilmu yang ghaib ini. Ilmu ghaib tu apa? Tanya dulu, nanti kan tak faham pula. Ilmu ghaib tu apa? Black magic, okey lagi. Alam lain. Alam apa tu kak? Alam jin. Alam jin, alam barzah. Okey. Ada alam lain lagi? Alam apa? Alam kubur, alam barzah lah tadi. Okey, lagi. Apa dia? Syurga neraka lagi. Ha. Itu je. Kak Ram nak cakap apa? Kak Ram macam nak cakap je. Ha? Rahim? Bila Rahim? Habis pegang perut je. Dia tengah berut. Macam dia pregnant pula. Alam Rahim. 7 bulan. Itu pegang perut kenyang ke pegang perut apa? Kenyang eh? Bukan bukan ada apa-apa eh? Okay. Kelakarlah Kak Ram ni. Alam Rahim. Okay. Oh, okay. Alam Rahim. Okay. Lagi-lagi. Macam salam eh korang ni eh? Itu je alamnya. Alam apa? Alam mimpi. Mimpi ghaib. Ah, mimpi boleh. Mimpi ghaib juga. Ha, mimpi. Okay, lagi? Itu je. Apa, 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 apa dia? Ketawa lagi. Kenapa geli hati? Dekat perut. Tak scan. Ada apa dalam perut? Ada prata. Prata banjir eh, Kak Ram. Lemah je sarang. Dan ngantuk lah tu. Okay. Apa aku nak tulis tadi? Okay. Apa hukum? Apa hukum beriman dengan alam ghaib? Ha. Hukumnya? Wajib. Maknanya kena percaya. Percaya pada jin. Percaya pada malaikat. Percaya kepada kubur. Kepada semua alam tadilah yang disebutkan kan. Ha. Jadi bermakna walaupun kita tak nampak. Maksud gini, ghaib ni lah kita beriman kepada apa yang kita tak nampak tetapi ianya wujud. Dan kewujudannya disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ha, ni maksudnya alam ghaib ataupun perkara-perkara yang ghaib. Iaitu kita tak nampak. Okay. Tapi kewujudannya disebut dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Okay, hukum beriman dengan perkara ghaib ini wajib dalam surah Al-Baqarah ayat yang ketiga. Allazina yu'minuna bil ghaibi. Allah sebutkan alif lam mim
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. سورة البقرة آية 3. Okay. Jadi kita tak boleh untuk kata bahawa, sebab adalah orang kata kita ni percaya boleh tapi jangan percaya sangat. Apa tu? Confuse. Confuse kan? Cakap, oh jin eh. Jin tu memang ada lah. Boleh percaya lah tapi jangan percaya sangat. Kau nak cakap apa? Percaya ke tak tu? Suka. Percaya ke tak tu? Separuh percaya, mana boleh. Percaya. Tak boleh percaya sangat. Boleh lah percaya tapi tak boleh percaya sangat. Macam mana tu? Saya pun confused saya dengar. Kan? Benda-benda jin ni semua, orang-orang kena rasuk ni semua, kau jangan percaya sangat. Percaya boleh lah tapi jangan percaya sangat. Saya pun diam. Dia nak cakap apa jangan percaya sangat. Padahal kita kena beriman kan? Beriman ni dia tak boleh, macam kata, bolehlah percaya Allah tu ada tapi jangan percaya sangat. Boleh cakap gitu. Padahal tak nampak Allah kan? Tak boleh. Nak tunjukkan bahawa kepercayaan ni dia mesti 100%. Lebih-lebih lagi berkaitan tentang keimanan kita kepada Allah, keimanan kepada hal-hal yang telah Allah tetapkan ni dalam Al-Quran, dalam hadis. Contoh malaikat. Ni semua kita tak nampak kan? Malaikat antara keimanan pada perkara-perkara yang baik. Malaikat, syaitan. Syaitan pun kita tak nampak. Tapi kena beriman. Dan nafsu syahwat. Ini semua perkara-perkara yang baik. Alam barzakh. Tak nampak pun kalau kita korek kubur tu sekarang, nampak tak orang kena azab? Tak nampak. Kita tak kata, oh nanti kalau kita angkat jenazah tu, nanti berhentilah dia punya tu. Tak boleh cakap gitu. Wallahualam apa yang berlaku. Kita tak tahu kan? Alam barzah tu macam mana keadaannya. Kita buat apa dengan jenazah tu. Jenazah tu hilang kat dalam laut pun tetap ada seksanya. Kalau dia tu orangnya tidak beramal soleh dan sebagainya. Tetap ada. So ini dipanggil sebagai alam ghaib. Tidak boleh untuk menafikan dan tidak boleh untuk kita letakkan keraguan kepada alam ghaib itu. Dan kunci untuk perkara-perkara ghaib ini, satu perkara ya yang perlu kita faham, hanya pada Allah. Kita tak boleh untuk mengatakan bahawa kita ni tahu perkara-perkara yang baik. Sebab apa? Nabi sendiri tidak tahu perkara yang baik. Para Nabi, para Anbiya, mereka tidak mengetahui perkara-perkara yang baik. Kenapa ada perkara yang mereka tahu dan mereka sampaikan kepada kita? Contoh, bagaimana Nabi SAW boleh tahu tentang syurga? Bagaimana Nabi boleh tahu tentang neraka? Bagaimana Nabi boleh tahu tentang apa yang berlaku dalam alam barzah berkenaan dengan seksa kubur? Allah yang sampaikan kepada Nabi. Bukan Nabi sendiri yang rasa-rasa dan sebagainya. Jadi bermakna di sini kita kata bahawa tentang ilmu ghaib itu dia hanya milik Allah SWT. Kalau ilmu nyata tu kita adalah, ilmu nyata tu benda apa? Ilmu nyata tu maksudnya ilmu yang kita nampak, ilmu yang kita tahu, ilmu yang kita boleh belajar. Bismillah, ilmu yang bukan ilmu ghaib. Ya, sebab itu di sini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada kita antaranya surah Al-An'am ayat yang ke-59. Okey, surah Al-An'am ayat yang ke-59, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang kunci perbendaharaan yang berkaitan perkara-perkara yang ghaib. Jadi dalam surah Al-An'am ayat 59, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan kunci-kunci semua yang ghaib ada padanya. Okay? Tidak ada yang mengetahui selain dia. Tengok penggunaan lafaz tu dalam Al-Quran, Allah kata apa? La ya'lamuha illahu. Tidak ada yang mengetahui tentang ilmu ghaib itu melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah berikan kepada kita tentang contoh. Contoh ilmu ghaib. Apa perkara yang boleh kita faham tentang ilmu-ilmu yang ghaib itu. Jadi di sini Allah kata wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui apa yang ada di darat dan apa yang ada di
di dalam laut, okay? Apa yang ada di darat dan apa yang ada di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidaklah ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau ada daun yang gugur, Allah tahu daun apa yang gugur, bagaimana bentuknya, cirinya, di mana, apa, bagaimana gugur daun itu, ia berada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bila daun gugur, boleh kira berapa daun gugur? Kita tak tahu, tapi Allah sebelum dia gugur, Allah dah tahu dah. Ini nak tunjuk ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bukan tahu gitu-gitu saja, Allah tahu saiz dia apa. Dia berapa banyak. Bagaimana bentuk dia? Apa nama daun itu? Itu semua berada dalam pengetahuan Allah. Kita cuma nampak daun yang dah gugur aja. Betul tak? Ataupun daun yang sedang gugur. Daun gugur lah cantik bila angin tiup kan, tiba-tiba ada daun yang berguguran ataupun bunga-bunga dah macam lagu lah. Daun-daun berguguran lah, bunga-bunga kan. Kita pun main-main gitu kan. Itu yang kita tahu. Tetapi Allah tahu dengan lebih spesifik apa yang gugur, nama daun apa yang gugur, bentuknya bagaimana, okay, jalurnya ada berapa, daun kan dia ada kan, garis-garis kan ada berapa, semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu. Kita, ini di luar pengetahuan kita dan ia adalah perkara yang disebut sebagai ghaib. Kita tak mampu terjangkau tentang ilmu yang sedemikian. Lalu Allah kata apa? Wala habbatin fi zulumatin. Wala habbatin fi zulumatil ardi. Wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Dan Allah ingatkan juga kepada kita, tidak ada sebutir biji rin pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata lauh mahfuz. Kalau jatuh sebutir biji beras kita kat rumah, boleh nampak? Lagi-lagi tutup lampu kat dapur. Nak cari tak? Tak payah. Tak payahlah Ustazah, sebutir aja. Kita nak cari pun buang masa kan? Nak katanya kita tak tahu macam mana nak cari benda tu. Lagi-lagi kalau rumah tak ada lampu. Contohlah, tak tahulah tiba-tiba tak bayar meter apa kan. Lampu mati ke apa kan. Nak kena pakai lilin ke apa, blackout apa kan. Kita nak cari, tak perlu. Tapi Allah tahu. Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Sebutir biji ataupun biji beras tu yang jatuh. Kita kadang-kadang nak cuci beras tu, bila kita angkat beras tu dia jatuh sikit. Jatuh kan? Kira tak pernah kira? Tak pernah kan? Kenapa tak kira? Wah, tak payahlah nak kira. Wah, masa aku nak cepat terbang, kelopong, masak macam itu kan. Nak duk kira satu, dua, tiga. Letak balik dalam periuk. Yelah, ada orang je sayang kan. Allah sendiri pun rezeki juga orang letak. Tetapi sebelum beras tu jatuh, Allah dah tahu dah. Berapa biji yang akan jatuh berterabur dekat atas kabinet kita. Berapa yang akan jatuh dekat lantai. Berapa yang kita akan buang. Semua tu Allah Subhanahu Wa Taala maha. Ia di luar pengetahuan kita, ini dipanggil sebagai ghaib. Dan kita wajib beriman tentang ilmu Allah yang sedemikian. Okay? Baik, seterusnya ya, kita lihat di sini surah Luqman ayat yang ke-34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Maksudnya bila terjadinya hari kiamat, tahu tak? Tak tahu. Kalau malam ni jadi pun kita tak tahu. Memang semua orang tak tahu. Bila masa yang tepat, bila waktu berlaku. Yang kita tahu cuma tanda-tanda saja. Tapi yang the exact date, okay, bila date-nya, wallahualam. Dia berada di luar pengetahuan kita, ia panggil sebagai ilmu ghaib. Dan perkara yang berlaku dalam pada hari kiamat ataupun pada hari akhirat ini, semuanya ialah dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cuma tahu dasar saja. Kita tahu nanti pada hari kiamat akan berlaku apa? Kebangkitan kan, daripada alam kubur pergi ke alam akhirat. Semua orang beratur dekat padang mahsyar. Lepas tu nanti ada penghisaban. Lepas tu nanti pergi satu phase ke satu phase, pergi titian sirat, masuk syurga, neraka. Actually panjang lagi lah kan. Saya ringkaskan je lah perjalanannya. Namun setiap satu keadaan yang berlaku pada hari kiamat itu dalam pengetahuan Allah.
kita cuma tahu gitu-gitu saja. Kisah-kisah yang Nabi SAW ceritakan dalam hadis dan apa yang kita baca dalam Al-Quran. Tapi selebihnya, selebihnya kita tak tahu. Nanti bila kita dah sampai sana, baru kita tahu. The exact cerita, oh gitu gini, oh macam gini, kita akan nampak siapa. Semua kita akan tahu pada hari kiamat tu. Tapi Allah dah tahu dah. Allah dah tahu lama dah tentang apa yang akan berlaku pada hari kiamat. Apa yang akan berlaku pada kita pada hari kiamat pun Allah dah tahu dah. Tidak ada satu pun ilmu tentang hari kiamat itu yang terlepas daripada Allah. Tapi kita, kita tak tahu. Sebab apa dia ilmu ghaib. Okey. Seterusnya tadi Allah sebutkan wa yunazzilul ghaitha, dan Allah tahu tentang turunnya hujan. Kita cuma ada ramalan je kan. Hari ni hujan ke tak eh? Lepas tu check weather forecast. Check. Oh hari ni hujan lah. Tapi tak hujan. Kadang-kadang gitu kan. Cuma mendung. Kita kata, langit ni mendung, mendung, tak hujan-hujan. Aku nak jemur kain ni. Kan? Dia punya risau tu nak jemur kain. Aku nak jemur kain ni. Kita tak tahu. Sebab ia di luar pengetahuan kita. Semua ini berkaitan hujan. Berapa lebat hujan tu turun. Ada tak ribut taufan. Berapa banyak dia punya titisan hujan tu kan. Ia berada dalam pengetahuan Allah SWT. Kita tak boleh ukur. Kita tak boleh ukur dan kita tak boleh kira. Okay, seterusnya Allah kata wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah tahu apa yang ada dalam rahim. Kita tahu tak? Yang biar scan-scan tu buat ultrasound. Itu yang boleh kita boleh yang boleh nampak. Yang tak boleh kita nampak apa? Exactly apa yang ada. Sebenarnya macam inilah. Sebelum kita scan tu, kita tahu tak apa yang ada? Tak tahu. Tapi Allah dah tahu. Sebelum kita ada janin dekat perut, Allah dah tahu dah apa yang akan berlaku pada rahim kita. Apa yang akan berlaku pada perut kita. Kita tak tahu. Kan? Kita contoh, maaf saya kata ada orang dia tak tahu yang anak dia mungkin ada ada masalah ke apa kan kat dalam perut. Tapi Allah dah tahu dah. Apa sebenarnya yang berlaku pada bayi itu? Sebelum kita pergi doktor, kita buat test apa semua kan, sebelum doktor diagnose apa kan. Allah dah tahu dah tentang semua itu. Ia di luar pengetahuan kita. Yang kita dah tahu, kalau saya tahu macam mana saya tak mengandung. Saya tahu. Yelah sekarang kan ada macam-macam perubatan kan. Ada macam-macam cara untuk kita test ya. Anak kita dia ada penyakit kronik ataupun tidak kan. Sekarang tak saya tak percaya NUH. Diorang ada buat satu test lah. Siapa yang nak nikah ke apa kan untuk check. Ada genetik tu kan. Diorang check kan. So you boleh buat lah lepas tu nanti bila bernikah. You boleh buat ada option lah sama ada nak IVF ke apa ke ni semua kan. Tapi actually kita tak tahu. Kita cuma tahu benda yang itu saja. Lepas tu apa-apa yang berlaku tahu ke tidak. Mungkin test. Dia kata semikian, tapi yang seterusnya adakah ia berada dalam pengetahuan kita. Wallahu'alam. Semuanya masih lagi perlu dipulangkan kepada Allah SWT. Apa pun yang kita buat, kan kita tak tahu. Contoh orang kata, doktor kata dengan saya lah. Dia kata, awak kalau dah buat surgery, okay, you tak boleh conceive naturally. Kena buat IVF. Tapi saya selalu faham macam inilah. Semuanya atas takdir Allah. Kan? Kita tak pernah tahu apa yang akan Allah tentukan. Doktor ada ilmunya begitu. Tapi ilmu Allah lebih daripada apa yang ada pada doktor. Dia kata gini, tapi saya tetap yakinlah. Kalau Allah nak beri, Allah akan beri. Dengan cara apa sekalipun. Dia tak boleh menjadi satu bentuk kerisauan. Orang dah mula risau, kau betul aku nak putung nanti macam mana? Kau tak boleh beranak. Orang cakap macam-macam dengan saya. Kan macam tu, sudahlah umur kau dah gini tak payah beranak, tak ada anak pun okey. Orang cakap gitu juga. Lagi menyakitkan kan, tak payah fikir pasal anak, tak payah beranak. Semua. Kita dah fikir, tapi satu perkara kita jangan lupa ya. Allah, ilmu Allah di luar pengetahuan manusia. Kita manusia menjalani kehidupan kita berdasarkan kepada ilmu kita, tapi kita mesti ada keyakinan Allah Al-Alim. Allah Maha mengetahui apa yang ada pada diri kita, apa yang berlaku pada diri kita termasuklah apa yang berlaku pada rahim kita. Ini kita perlu ada keyakinan begitulah. Kalau tak kita akan duduk bersedih, kita akan macam mana depression, bagai macam perasaan. Kita akan risau tak tentu arah. Tapi kalau kita letakkan Asmaul Husna ini, Al-Alim ini,
kita imani, kita yakini, kita akan jadi hamba Allah yang lebih tenang. Ha, dengan apa yang Allah SWT tentukan pada hidup kita. Okey, seterusnya di sini Allah juga ingatkan kepada kita, وَمَا تَدْرِي نَفْسُ مَذَا تَكْسِبُ غَدًا. Dan kita ni tak tahu apa yang akan berlaku pada esok harinya. Namun Allah SWT maha mengetahui. Semalam, plan nak pergi kuliah, tahu tak apa akan berlaku dekat jalan raya? Suka Kak Ji. Kak Ji lah Kak Ji. Maaf ya Kak Ji lambat kan? Oh, lambat sangat. Kak Ji, expect tak Kak Ji lambat? Oh kan? Ah, dengar. Dia tak tahu pun dia nak sakit perut. Semalam kita, hari ni aku nak datang kuliah awal. Kita ada niat begitu kan? Aku nak datang kuliah awal. Tapi nak keluar lemak sakit perut pula. Nampak tak? Allah dah tahu dah itu akan berlaku pada kita. Kita tak tahu. So ini yang Allah kata, manusia dia takkan tahu apa yang nak berlaku pada esok hari pada kita. Kita pun tak tahu esok kita ada aksiden ke, mak kita meninggal ke, abang kita ada apa-apa ke, bukan? Anak kita apa berlaku, wallahualam kita tak tahu. Ha, apa yang berlaku esok hari tak tahu. Tapi kita rancang, betul tak? Ha, itu ilmu kita. Ilmu kita hanya rancang. Tetapi yang menentukan ia berdasarkan kepada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Baik, terus eh. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamus. Ini juga penting eh untuk kita faham. Kita tak tahu kita akan mati di bumi mana. Kita hidup dekat Singapura tapi kita tahu mungkin kita meninggal dunia dekat Johor. Itu kan dekat sangat eh Johor eh. Ambil jauh sikit kat Madinah, cantik sikit. Madinah, Allah, semua alhamdulillah. Yelah kita tak tahu kan, beramai orang yang tak tahu yang rupanya dia akan mengakhirkan hayatnya dekat tempat yang baik. Madinah, Makkah, kita tak tahu. Ya, mungkin ada orang je holiday-holiday pergi Spain, tiba-tiba mati kat Spain. Macam mana? Kita tak tahu. Yang kita tahu ialah apa tu? Kita mungkin sakit, kita mungkin jatuh ke apa kan, aksiden dan sebagainya. Tetapi kematian di mana tempatnya, wallahu'alam. Kita tak pernah tahu. Allah yang dah tahu semua tentang kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita. Okey? Jadi sebab itu Allah tutup ayat ini, Allah kata apa? Innallaha alimun. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui, maha mengenal. Okay, surah Luqman ayat 34. Seterusnya ada lagi contoh berkaitan tentang kunci alam-alam ghaib ini, iaitu pada surah Ar-Ra'd ayat 8 hingga 9. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman pada ayat ini, Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidul arhamu wa ma tazdad. Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap wanita, apa yang kurang sempurna dan apa yang bertambah dalam rahim. Maksudnya macam tadilah, ini berbalik kepada ayat yang tadi kita kata wa ya'lamu ma fil arham dalam surah Luqman ayat 34, dikuatkan dengan surah Ar-Ra'd ayat yang ke-8 di sini, iaitu Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang dalam kandungannya, apa yang sempurna dan apa yang bertambah dalam kandungan wanita itu. Wa kullu shay'in 'indahu bimiqdar, dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya. Ya, apa maksudnya tu? Segala sesuatu ada ukuran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang boleh kita faham? Ada measurement? Kadar. Banyak atau sikit? Oh, baby besar kecil. Everything eh. Baby tu besar. Ingatkan kembar, rupanya babynya besar. Percaturan tu maksudnya apa Kak Ji? Antara baik ataupun tak baik. Itu kita panggil sebagai kadar lah. Ada yang lain? Selain daripada measurement, percaturan, lagi? Apa dia? Rezeki baby, okay, rezeki baby. Ini semua kadar eh, rezeki baby macam mana kan, banyak, sikit. Macam mana sekolah dekat mana, okay, macam mana jadi apa tu ustaz ke ustazah. Kita jadi mala'un. Macam-macam. Itu semua berada dalam pengetahuan Allah SWT. Cuma nak kata ni, bila kita kata bimi kedar, ialah, maksudnya ialah ada tempoh. Itu maksudnya yang lebih tepat. Okay, bimi kedar tu maksudnya tempoh. Contoh,
bila kita hamil kan, Allah tak tahu tempohnya bagaimana untuk kandungan tersebut. Ada orang selalunya mengandung berapa bulan 9 bukan 10 takut salah sebut. Tak pernah mengandung kat Suka Kak Cik. Suka Kak Cik. Tak pernah mengandung kan. Kak Ram pernah mengandung perata banjir. Pegang perut lagi Kak Ram. Jadi 9 Okey, 9. Tapi ada orang dia melahirkan awal kan. Maknanya Allah Maha mengetahui bila dia punya tempoh. Allah nak simpan sampai bila anak tu. Okey, adakah mungkin ada lebih daripada 10 bulan? Cik, lebih daripada 10 bulan. Pengsan budak lemas. Okay. Tapi zaman dulu, Kak Cik 10 bulan tadi, doktor tak cakap apa? Dia tak suruh force ke apa keluarkan? Dah over lah. Dia suruh keluarkan lah. Kalau zaman dulu dibiarkan je. Tak nak keluar biarkan. bunting kerbau. Empat kg Ada tak doktor ada bilang kenapa bunting kerbau tu? Oh tak pergi jumpa doktor Oh. Yang penting baby sihat lah. Masa Kak Ji doktor ada bilang tak kenapa? Oh because Kak Ji buat IVF. So dia macam susah sikit lah dia nak ni ke. Oh hormonal changes. Oh, okay. Doktor sikit-sikit hormon Semua je hentam hormon. Okay lah tak apalah hormon-hormon lah. Okay. Vacuum out. Berapa bulan tu kakak? Cukup bulan. Tapi tak nak keluar. So dia vacuum. Macam-macam cerita Kita pasal orang beranak tak habis-habis. Yelah semua orang ada je punya experience kan. Baby susah nak keluar lah apalah. Ini dipanggil sebagai bimbi kadar. Okay. Itu tempoh ataupun kita kata tempoh kadarnya macam mana keadaannya yang kita kandung pada bayi tersebut. Okay. So Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita kena vacuum, sebelum kita kena scissor, Allah dah tahu dah keadaan itu akan berlaku kepada apa yang kita kandung. Tapi kita tahu tak masa tu? Tak tahu. Kita rasa kita boleh push, tak keluar-keluar juga budak tu. Namun Allah Subhanahu Wa Taala sudah takdirkan. Keadaannya begini dan begini tentang apa yang dikandung oleh seseorang wanita. Wa kullu syai'in 'indahu bi miqdar. Seterusnya kita lihat ya, Allah tutup ayat ini dengan alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Dan segala sesuatu ada ukuran di sisi Allah. Allah yang mengetahui semua yang ghaib dan yang nyata, yang maha besar dan maha tinggi. Okey. Terus ya. Selesai, maknanya ada 5 saja pembahagian yang diberikan dalam Al-Quran berkaitan tentang Allah Al-Alim. Maknanya yang pertama kita ada mencakupi segala sesuatu, ilmu Allah itu mencakupi segala sesuatu. Ilmu Allah dia merangkumi semua setiap sesuatu dan juga ilmu Allah itu berkaitan yang zahir dan yang batin. Ilmu Allah berkaitan tentang apa yang ada di atas langit, apa yang ada dalam bumi dan juga berkaitan hal-hal yang ghaib. Yang kita tak nampak tapi kita wajib beriman dengan perkara-perkara tersebut. Okay, so ada 5 tadilah. Dan di sini okay, dia berikan kepada kita dengan khulasah lah sebenarnya iaitu kesimpulan. Keimanan kepada asma'nya yang mulia ini boleh memberi pengaruh yang penuh keberkatan untuk hamba. Jadi bila kita beriman dengan nama Allah Al-Alim, ianya akan memberi kesan kepada kita sehingga kita akan mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan keyakinan ini sebagai memberi peringatan dan sebenarnya saya dah nak hilang. Akhir-akhir tahun ni. Takut jadi balik yang sakit tekan. Keimanan kepada asma'nya yang mulia ini boleh memberi pengaruh yang penuh keberkatan untuk hamba. Bahkan keyakinan ini sebagai pemberi peringatan dan penasihat terbaik bagi seorang hamba. Bila kita tahu Allah itu maha mengetahui, dia akan jadi peringatan untuk kita setiap hari.
Untuk apa? Supaya kita berjaga-jaga dalam tindakan kita. Apa yang kita nak buat, kita jaga. Sebab Allah melihat, Allah tahu tentang kita ini. Jadi di sini diberikan kepada kita dengan contoh. Syekh Muhammad Al-Amin Al-Shinkiti rahimahullah mengungkapkan, para ulama sepakat menyatakan bahawa keyakinan terhadap asma ini iaitu Al-Alim berfungsi sebagai penasihat untuk kita. Dan juga sebagai pemberi peringatan yang terbaik, yang mana penasihat dan peringatan ini Allah turunkan dari langit ke bumi. Mereka memberikan perumpamaan, adapun bagi Allah sifat yang maha tinggi dengan mengatakan, seandainya di muka bumi ini terdapat seorang raja yang gemar membunuh orang lelaki dengan merendahkan kehormatannya, sedangkan dia memiliki kekuatan, kemuliaan dan kekuasaan, sedang dikelilingnya berdiri dengan gagah prajurit-prajurit setianya beserta putri-putrinya yang cantik. Seandainya diberitakan kepada penduduk bahawa sebenarnya raja tersebut mengetahui seluruh perbuatan jahat mereka pada malam hari, nescaya mereka akan melewati malam itu dengan melakukan perbuatan yang baik. Faham tak dia cakap apa? Oh, kena baca banyak kali eh. Liza faham tak Liza? Dah ketawa-ketawa tadi. Dr. He pun tak faham. Siapa faham? Menjaga aib. Kaji kata menjaga aib. Ya, apa kena mengena dengan raja tu? Raja dengan rakyat. Diberikan kepada kita tentang perumpamaan tu tadi. Ada seorang raja yang mana dia ini senang-senang je nak bunuh siapa-siapa yang buat jahat. Ha, bersama dengan tentera-tenteranya yang ramai dan dia ada putri-putri yang cantik lah. Siap dia letak macam tu eh dekat contoh yang diberikan. Kemudian raja dengan rakyat kan tadi. Dia tahu apa yang rakyatnya buat di malam hari. Itu perkara yang jahat. Siapa yang buat jahat pada waktu malam, esok pagi dia takkan hidup. Kita takut tak? Kita nak buat jahat tak? Kenapa? Sebab kita tahu raja tu tahu. Jadi kita takkan buat jahat. Faham? Itu maksud dia. Nak kata ginilah, kalau kita nak apply pada konteks kita sekarang ini, kita kalau nampak kat satu tempat tu ada CCTV, agak-agak nak buat jahat tak? Kan? Kita tahu kat emak ni kalau aku buat, orang nampak, orang tahu ni. Kita tak akan buat. Sebab ada CCTV tu. Sebab tu kadang-kadang orang letak CCTV bedek je. Dia jadi dummy je kat situ. Sebab orang tahu kalau ada benda tu je kita dah, nanti orang tahu aku buat benda ni kan. Kita tak akan buat. Sebab apa? Kita tahu ada yang tahu nanti. Kita akan dapat tangkap dengan perbuatan jahat kita. Tapi kita kena ingat, itu CCTV dunia. CCTV Allah lagi lagi hebat. Allah Subhanahu Wa Taala dia tahu sebelum kita buat, Allah dah tahu dah. Tapi kenapa kita takut dengan Allah? Kita takut dengan manusia? Nampak tak? Ini peringatan dan penasihat yang sangat baik untuk kita. Bila kita tahu tentang Allah Al-Alim, harusnya kita lebih takut pada Allah daripada takut manusia. Memanglah ada CCTV tu, kita katakan. Tapi bukan takut dengan CCTV. Kenapa kita tak buat jahat? Sebab kita takut pada Allah. Kita tahu Allah yang maha mengetahui. Bukan sebab CCTV tu yang tahu kita buat. Sebagai seorang yang beriman, kita perlu ada satu kepahaman yang sedemikian apabila kita kenal Allah dengan sifat-sifatnya yang maha mengetahui. Jadi meninggalkan perkara yang buruk. Contoh, harusnya tadi rakyat tu kan, dia tak buat jahat bukan sebab raja tu tahu. Tapi sebab ialah Allah yang maha mengetahui. Tapi kerana kita ni manusia, kita ni selalu kan akan lebih takut dengan hukum, dengan hukum akam. Contohlah kita kalau bawa kereta, kalau tahu ada speed camera, kita akan buat lagi pulang kan. Ada ke nak speed? Tak ada. Takut apa? Takut kena saman. Itu adah kita macam tu. Kebiasaan kita, naluri kita manusia begitu. Kita akan takut kepada apa yang kita nampak. Kan? Kita akan takut pada apa yang kita tahu, yang kita nampak. Tapi sebenarnya pada perbincangan kita ni nak mengajarkan kepada kita, nak mendidikkan kepada kita, ada yang lebih perlu kita takutkan. Sehingga kita meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat, iaitu Allah yang maha mengetahui. Okay? So di sini dia kata pada kita, Allah adalah pencipta langit dan bumi. Allah lah raja yang maha perkasa yang memberitahukan manusia
melalui ayat-ayat di dalam kitabnya. Pada setiap lembar mushaf Al-Quranul Karim, hampir tidak ditemukan ayat melainkan tersebut di dalamnya ada fungsi penasihat dan pemberi peringatan terbesar ini, iaitu Asma Allah Al-Alim. Nak katanya, kita sebenarnya tak perlukan kepada penasihat di kalangan kita, iaitu di kalangan manusia. Bila kita baca Al-Quran, Al-Quran itu sendiri sudah memberikan kepada kita dengan nasihat. Sebab dalam Al-Quran, sentiasa menyebutkan tentang sifat Allah yang maha mengetahui. Jadi bila kita baca Al-Quran setiap hari ini kan, dia akan jadi pemberi peringatan kepada kita, penasihat kepada kita, sehingga mampu menjadi penghalang untuk kita melakukan perbuatan dosa dan maksiat. So ini dipanggil sebagai penasihat ataupun advisor yang khusus Allah berikan kepada kita daripada langit. Yang Allah turunkan dari langit untuk kita ni sebagai manusia. Iaitu Al-Quranul Karim yang banyak sangat menyebutkan tentang ayat-ayat ataupun sifat-sifat Allah Al-Alim yang maha mengetahui. Jadi diberikan kepada kita dengan contohnya lagi kan, sebagaimana yang telah kita bincangkan daripada awalnya, iaitu surah Al-Hujurat ayat 16. Contoh nak kata Al-Quran ini sebagai penasihat, Al-Quran sebagai pemberi peringatan kepada kita, iaitu bikulli syai'in alim. Kita baca Al-Quran, kita akan baca Allah kata Allah tahu setiap sesuatu. Contoh surah Al-Hujurat ayat 16. Kita buka lagi Al-Quran pada juzuk yang pertama, kedua, kita akan dapati surah Al-Baqarah ayat 234. Allah ingatkan kepada kita, wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kita akan stop buat perkara-perkara yang jahat. Lagi sekali Allah ingatkan kepada kita, okeylah kalau kita rasa benda-benda yang kita nampak ni kan, yang orang lain nampak tu kita boleh stop, bagaimana dengan perkara yang orang lain tak nampak? Allah ingatkan kepada kita, ya'lamu ma tusirrun. Allah tahu apa yang kamu rahsiakan. So kita faham di sini, yang zahir dan yang batin Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Dan seterusnya, perkara-perkara yang bukanlah berkaitan tentang diri kita tapi berkaitan tentang apa yang ada di sekitar kita. Contoh tadi kita bincang tentang daun, tentang biji rin, kan? Tentang apa lagi? Tentang apa yang ada di atas langit, di dalam bumi, yang di darat, yang di lautan. Allah ingatkan kepada kita dalam surah Al-An'am ayat 59 di sini. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Jadi kalau tentang daun tu Allah tahu, apatah lagi tentang diri kita. Apatah lagi tentang setiap dosa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Seterusnya, pada ayat yang ke 16 dalam surah Qaf. Dalam ayat ini Allah ceritakan kepada kita, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Bisikan-bisikan dalam hati kita semuanya Allah tahu. Kita cakap tentang siapa, berkaitan apa, tidak ada yang terkecuali untuk Allah ketahui. Seterusnya, Allah suruh kita berhati-hati. Allah suruh kita takut. Kenapa Allah suruh kita takut? Surah Al-Baqarah ayat 235. Allah kata, ketahuilah bahawa Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kamu. Maka takutlah kepada Allah. Jangan rasa tak ada orang nampak. Jangan rasa tak ada orang tahu. Kita akan buat sesuka hati kita. Tapi bila tak ada orang nampak, tak ada orang tahu, Allah lah yang nampak, Allah lah yang tahu. Okay, seterusnya surah Yunus ayat yang ke-61. Allah ingatkan kepada kita sekali lagi, وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ. Dan tidakkah engkau Muhammad berada dalam satu urusan dan tidak membaca satu ayat Al-Quran, serta tidak pula kamu melakukan satu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Dalam ayat ini tak ada pun tentang Allah yang maha mengetahui. Tetapi Allah ingatkan Allah menjadi saksi. Kita kalau jadi saksi maknanya kita tahu. Kita tahu dan kita berada pada keadaan tersebut. Jadi Allah kata Allah menjadi saksi atas apa yang kita lakukan. Maknanya Allah tahu setiap sesuatu yang dilakukan oleh kita, tak kira sama ada kita tunjukkan kepada orang ataupun kita lakukan sendirian. Baik, saya kiranya kita boleh mengambil pengajaran
dari memberi peringatan yang agung dan penasihat terbesar ini. Pemberi peringatan yang agung dan penasihat terbesar ini berbalik kepada Al-Quranul Karim. Okey, balik pada Al-Quranul Karim. Dan jangan melupakannya agar kita tidak binasa disebabkan perbuatan kita sendiri. Jadi jangan lupa ayat-ayat Al-Quran yang memberikan kepada kita dengan peringatan, yang menasihatkan kita supaya tinggalkan perkara-perkara yang tidak baik. Semua ini daripada Al-Quranul Karim dipesankan kepada kita, jangan kita lupa. Kalau kita lupa, kita akan binasa. Seterusnya kata di sini, diambil pandangan daripada Ibn Rajab rahimahullah berkata, seorang lelaki pernah memaksa seorang wanita untuk berbuat keji. Jadi dia perintahkan wanita itu supaya menutup semua pintu. Lalu dia pun bertanya kepada wanita tersebut, apakah masih ada pintu yang belum tertutup? Wanita itu menjawab, ya, masih. Apakah pintunya? Pintu antara kita dan Allah. Nak katanya Allah tu maha melihat. Allah tu maha mengetahui. Kita tutup macam mana pun tak boleh kita bersembunyi daripada pengetahuan dan penglihatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akibatnya bila wanita itu kata semikian, laki-laki itu pun langsung membatalkan niatnya untuk menyentuh wanita itu. Ni laki yang beriman lah. Kau kena laki yang teruk ni. Tak ada makna. Kan? Ini laki yang betul-betul beriman lah. Kalau laki yang bobrok ke apa. Yang tak beriman ke apa, habis lah. Kau cakap macam mana pun tak ada. Teruk lunyai yang kena. Seseorang melihat ada lelaki sedang berbicara dengan seorang wanita. Lalu orang itu berkata, sesungguhnya Allah melihat perbuatan kalian berdua. Semoga Allah menutupi aib kami dan kalian berdua. Jadi di sini, dia ditutup dengan satu ayat Al-Quran yang kita juga pernah bincangkan di awal topik kita berkaitan Allah Al-Alim. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dia, iaitu Allah, mengetahui pandangan mata yang khianat, iaitu pandangan mata yang jahat, dan apa yang tersembunyi dalam dada seseorang. Surah Al-Mu'min ataupun Surah Ghafir ayat yang ke-19. Jadi, dia kata begini, orang yang merenungkan serta mentadabburi ayat ini, iaitu Surah Ghafir tadi ayat yang ke-19, pasti akan meyakini bahawa asma Allah ini sentiasa menjadi pemberi peringatan dan pencegah perbuatan buruk yang terbesar. Kalau kita betul-betul tadabbur surah tu tadi kan, Surah Al-Mu'min ataupun Surah Ghafir ayat 19 tadi, ianya akan memberikan peringatan kepada kita dan mencegah kita buat perkara yang buruk. Sebab apa? Allah tahu pandangan mata kita. Kita pandang seseorang dengan pandangan mata jahat ataupun dengan pandangan mata yang baik. Dan Allah itu tahu apa yang kita sembunyikan dalam hati kita. Dalam keadaan yang sedemikian, kita takkan buat perkara-perkara yang jahat. Walaupun dengan pandangan mata kita, walaupun sesuatu yang kita bisikkan dalam hati kita. Jadi ayat ini sangat kuat sebenarnya, memberikan satu peringatan kepada setiap daripada diri kita. Jadi Imam Ibn Kathir rahimahullah ketika dia mentafsirkan ayat tadilah terkait makna ayat di atas, dia mengatakan Allah memberitahukan kepada manusia tentang ilmunya yang sempurna dan meliputi segala sesuatu. Jadi Allah nak beritahukan kepada kita pada ayat ini yang Allah memiliki ilmu yang sangat sempurna, merangkumi dan meliputi segala sesuatu. Okay? Tak ada orang yang ada ilmu sebagaimana ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Baik ianya mulia ataupun hina, yang kecil ataupun yang besar, yang kasar ataupun yang halus. Tujuannya adalah untuk memperingatkan manusia bahawa Allah maha mengetahui segala hal mengenai mereka sehingga mereka benar-benar malu terhadap Allah. Ini tujuannya kenapa kita faham tentang sifat Allah Al-Alim. Supaya kita malu pada Allah, pertama. Kedua, kita benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan agar kita sentiasa rasa diawasi oleh Allah. Jadi ini kita panggil sebagai kesan. Okay.
ataupun implikasi dalam hidup kita ini apabila kita belajar tentang nama Allah Al-Alim. Okay. Satu, malu pada Allah. Kedua, takwa pada Allah. Ketiga, rasa diawasi Allah. Rasa 24 jam Allah mengawasi kita. Okay, Allah lihat kita. Kerana Allah itu Al-Alim. Ini kita panggil sebagai implikasinya lah. Apabila seseorang ataupun hasil kesan yang ada pada diri seseorang. Ketika dia belajar tentang nama Allah Al-Alim ini. Seperti yang dirasakan oleh orang yang mengetahui bahawa Allah melihat dirinya dan perbuatannya. Kerana sesungguhnya Allah Maha mengetahui pandangan mata yang berkhianat itu tadi meskipun kelihatannya tidak khianat. Kita tengok orang sebenarnya kita khianat tapi orang nampak macam okey aje. Dia tengok dengan pandangan kasih sayang. Macam gitu kan. Sebenarnya tak ada lah kasih sayang. Pandangan yang khianat sebenarnya. Tapi Allah tahu bagaimana cara pandangan seseorang itu. Dan kata meskipun kelihatannya tidak khianat. Allah Maha mengetahui seluruh perasaan maupun niat yang tersembunyi dan dirahsiakan dalam lubuk hati kita. Jadi kesimpulannya juga di sini, nama Allah Al-Alim lebih banyak muncul di dalam Al-Quranul Karim ketika Allah membicarakan tentang amal, perbuatan dan balasannya. Pola seperti ini iaitu cara Allah sebutkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan Al-Alim itu tadi. Ketika Allah sebutkan tentang amal perbuatan dan juga balasan, apa tujuannya? Keempat, di sini menyedarkan hati manusia dan mengingatkan kepada para hambanya mengenai pentingnya menyempurnakan dan memperbaiki amal soleh. Jadi masuk nombor empat di sini. Nombor empat, kita kata implikasinya okay, kita akan perbaiki amalan kita untuk lebih baik lagi. Mungkin selama ni kita buat amal kita ni alah, asal jadilah, asal bolehlah kan, tak kisahlah. Okey ke tak okey, buat je lah kan. Tapi bila kita dah belajar tentang Allah tu Maha mengetahui tentang apa yang ada dalam hati kita, pandangan mata kita, semuanya lah tentang diri kita ni, ia akan jadi satu motivasi bagi diri kita untuk menyempurnakan amal soleh kita, untuk memperbaiki amal soleh kita. Kalau dulu mungkin solatnya tak nak khusyuk kan, asal boleh je, kita sekarang Allah tahu ni, aku solat macam ni kan, kita akan perbaiki lagi amalan kita supaya menjadi amalan yang lebih sempurna, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya ialah selain itu memotivasi manusia agar melakukan kebaikan serta mengingatkan mereka dari perbuatan tercela. So last kali di sini nombor lima saya letak kat bawah sini. Okay, motivasi untuk buat perkara yang baik. Dan tinggalkan perbuatan yang dosa. Okay, motivasi bagi diri kita juga sebagai seorang muslimah supaya kita sentiasa ingin lakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan kita tinggalkan perbuatan-perbuatan yang tercela. Kerana apa? Kita tahu Allah Al-Alim dan hanya dialah Allah satu-satunya zat pemberi taufik, tiada rob selain
dia dan tiada Tuhan selain dia. Wallahu a'lam bishawab. Okey. Selesai. Alhamdulillah selesai. Apa dia? Sejuk. Okey, apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada perbincangan pagi ini? Kita banyak masa lagi, boleh keluarkan 10 pengajaran. Oh, dia punya 10, tak balik lah. Ingatkan habis cepat, boleh balik cepat. Aku nak makan, nak pergi pasar, dia nak tanya 10 puluh. Pantang aja Ustaz Sakinah ni ada masa kan. Dia nak kena soal jawab juga. Orang dah lega ni, dah lepas, nafas dah, selamat. Kali kena tanya. Okey. Pengajaran 10 tau. Saya cakap betul-betul. Sini 5, sini 5. Ni kumpulan apa? A ke B? A, okey. A 5, B 5. Jangan sama eh. Kalau sama kena tolak markah. Okey, Kak G nak mula? Okey, sila Kak G. Okey. Allah jadikan Al-Quran sebagai pemberi peringatan, penasihat. Jadi bacalah Al-Quran supaya kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama. Yang kedua, sini pula, Kak Ram. Kita letakkan Allah di depan kita. Jadi walaupun kita tak nampak Allah, kita mesti yakin Allah tu maha mengetahui. So Allah first. Okay. Itu aku pun tak tahu. Aku pun tak tahu. Aku kan dia. Amboi Kak Ram. Mengiyakan dengan cepat apa saya punya rumusannya. Okay, tak apa. Kita boleh terima. Maknanya letakkan Allah di hadapan dalam setiap perkara yang kita lakukan. Kerana bila itu berlaku, ia akan memberi juga peringatan kepada kita yang Allah itu maha mengetahui atas setiap sesuatu yang kita ingin lakukan. Okey, yang ketiga, kumpulan A balik. Istiqamah dalam melakukan perbuatan baik. Kenapa kena istiqamah? Apa dia? Kenapa kita kena istiqamah? Takut pada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mengetahui itu tadilah. Okey, cantik. Seterusnya kumpulan B. Ya. Kita tahu Allah tu maha mengetahui, lebih mengetahui apa yang terlintas pada hati kita. Okey, boleh. Masuk sini balik. Kak Nisa. Rasa malu pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan kemaksiatan kerana yakin yang Allah sentiasa mengawasi kita. Tu dah berapa dah? Saya dah hilang dah kira. Cik, betul ke empat? Tertiba. Yelah, sini dah dua eh. Sini dah dua. Okey, dua-dua eh. Equal eh. Okey, lagi satu. Sini. Nombor tiga. Allah. Allah adalah CCTV yang paling agung. Yang tak boleh untuk kita ingkari keagungan CCTV Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor tiga eh. Okey, sini nombor tiga sini. Nombor tiga sini. Siapa? Kak Nani nak cakap apa Kak Nani? Terkejut aku. Takut dengan balasan Allah kerana Allah maha mengetahui segala sesuatu. Pusing-pusing situ juga eh. Okey. Takut. Tak apa. Takut dengan balasan Allah kerana Allah maha mengetahui segala sesuatu. Dah tiga kan? Okey. Sini empat. Janganlah tengok muka kan. Yang duduk-duduk. Kak Salima pula. Cik kakak. Cik Salima. Allah maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati kita. Sama juga. Tak apalah boleh. Yang penting boleh balik. Okey.
Dah empat. Okey, sini. Sini, nombor empat. Wajib percaya kepada perkara-perkara yang gaib. Okey, cantik. Seterusnya nombor lima, last. Dah boleh balik kumpulan ni. Ada tak cakap yang belakang-belakang? Cik Salima geng tak ada? Okey, sila. Pentingnya kita menuntut ilmu supaya kita dapat memperbaiki amal soleh. Maksudnya bila kita makin banyak belajar dan kita dah tahu dah tentang sifat Allah Al-Alim di sini, ianya membantu untuk kita memperbaiki amal soleh kita dan meningkatkan ia ke arah yang lebih baik lagi. Okey, dah boleh balik. Yang ini satu lagi, satu lagi. Kalau tak, duduk sini sampai pukul 12.30. Okey, ada tak cakap? Kak Has nak cakap? Kak Has kat belakang? Tak ada. Tak ada. Selain Kak Has, jangan kemas dulu. Belum boleh balik. Kak Siti. Allah Maha mengetahui sesuatu sebelum ianya berlaku. Okey, cantik. Masya Allah. Dah dua-dua boleh balik. Okey, Alhamdulillah. Okey, baik. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan. Okey, untuk kita bincangkan tentang Al-Latif dan juga Al-Khabir, digabungkan kedua-dua sifat Allah ini dalam satu perbincangan. Jadi saya doakan mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan, motivasi diri yang tinggi, okay, untuk terus beramal soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim.